mengenai nama-nama atlet yang tidak bisa bermain di PON. Jabar siap? Siap. Jabar bisa? Bisa. Jabar juara? Kudu menang, taruh. Abang. Siapa ini? Gak kelihatan, poek. Selamat datang, Ibu. Halo, guys. Gas dulu dong. Halo, guys. Belok, belok, belok. Coba belok. Ya Allah ya Tuhan kami, bila kami ilmu yang bermanfaat, bila kami ilmu yang bermanfaat yang bisa kami manfaatkan untuk kebaikan sehingga menjadi pahala bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada Engkaulah kami mohon, kepada Engkaulah kami meminta. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Para atlet yang saya banggakan, para coaches, para official, Kak Linda dan Wiki dan semua-semuanya yang hadir. Saya sering berdiskusi dengan tim coaches, mendapat laporan, dan kemudian kalau ada masalah kita sering memikirkan solusi yang terbaik dan lain sebagainya. Ingin memberikan apresiasi terbaik buat saudara kita, Kang Yana Gerhana atau Kang Buluk. Tepuk tangan dong. Yang jelas malam ini kita memperlihatkan kekuatan Jabar di teater ini. Kita bersatu, kompak, jangan ada yang diumpetin. Kalau ada apa-apa, ada masalah, ada problem, jangan diem tapi bicarakan sama kita. Mungkin kita punya solusinya, kecuali urusan Pasea Jeng Kabogoh. Saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari Baseball Jabar. Mudah-mudahan kita semua menorehkan sejarah terbaik untuk Jawa Barat. Amin. Terima kasih. Kalau saya teriak Jabar, kalian balas dengan juara ya. Jabar! Juara! Jabar! Juara! Jabar! Juara! Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendapatkan surat. Jadi ada surat dari PB Perbasasi ditembuskan kepada KONI Pusat mengenai nama-nama atlet yang tidak bisa bermain di PON. Dari nama-nama tersebut, ada salah satu nama atlet asal Jawa Barat, yaitu Yana Gerhana. Saya sudah panggil Yana, saya sudah ngobrol. Kuncinya adalah SKM. Ini terjadi bukan hanya ke Yana. Ini di sini ada beberapa. Pertama, Aditya Aulia Rahman, Surabaya. Dia tidak bisa bermain di Jakarta. Sama, tidak mempunyai SKM. Paham ya di situ ya semuanya ya. Mengenai
kenapa Yana bisa tidak bisa main di tim PON Jawa Barat. Kami memutuskan secepat mungkin untuk memasukkan, menggantikan pemain tersebut. Oke. Nah, dari mana kami mengambil pemain tersebut? Ini udah jelas ada ranking. Yang tadi dari long list, saya ganti dia dengan Ferliansa Nugraha. Ketika Yana Gerhana tidak ada dalam tim, apakah kalian masih yakin bahwa kita bisa jadi juara? Ada sedikit dari kita buat Yana Gerhana untuk panggilan dulu, untuk keluarga, itu istilahnya mohon diterima. Di depan itu. Terus saya bagikan dan rasa terima kasih buat Yana Gerhana atau kita panggil Buluk dari 2 tahun kita bersama, walaupun nanti juga 2 bulan ke depan kita masih bersama Buluk untuk berlatih, masih tolong lu. Terus saya lihat tadi ngobrol sama wakil kapten Bapak Ados Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ofisial, kepada pelatih yang sudah mempercayakan saya atau memanggil saya untuk gabung bersama tim Jabar. Ini momentum Jabar tuh ya sekarang, mas walaupun tanpa Buluk ya, tapi saya yakin. Ini lucu semuanya. Produk. Satu, dua. Sip. Rahmat Ramadan. Bocil. Siap! Siap! Jabar bisa! Bisa! Jabar!